Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fikri Great with another video. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga selalu sehat. Kali ini di depan gue sudah ada dua castingan yang kemarin satunya itu udah gue dobrak dan sekaligus review beserta teman-teman tim transport yang lainnya, yaitu Nissan Laurel 2000 SGX teman-teman. Di video kali ini gue pengen dobrak Nissan Laurel yang 2000 SGX yang gue punya nih, yang satu lagi teman-teman, yang Golf. Tadinya gue gak mau dobrak, tapi karena kemarin Nissan Laurel yang 2000 SGX yang greedy ini nih, yang tim transport ini, setelah gue dobrak, ternyata emang cantik banget dia abis didobrak itu. Jadi gue semakin gak bisa move on dan aduh kok ini cakep banget si Laurel ya. Kayak waduh ini dobrak gak ya, yang Golfnya dobrak gak ya. Tapi gue berpikir buat okay deh, gue dobrak aja deh buat sekalian gue bikin videonya. Dan jadi makin semangat nih buat ngumpulin si Nissan Laurel 2000 SGX yang belum nih teman-teman. Karena untuk yang belum berarti gue itu ada yang Japan Historic 2, terus juga Nissan Diorama Set, sama satu lagi itu yang Mail-in 2021 teman-teman, warna hijau. Wah itu gokil juga sih itu ya. Oke deh teman-teman, kita langsung aja nih dobrak yang Nissan Laurel 2000 SGX yang Hot Wheel Premium seri Golf. Ikutin gua terus. Ya ini dia kartnya, kita lihat teman-teman, di depan gua sudah ada Hot Wheel Premium Nissan Laurel 2000 SGX. Kita lihat dulu, kita bahas kartnya dari depan sampai belakang. Ini dia Hot Wheel Premium Car Culture Golf. Ini dia kart desainnya, cakep banget, simple tapi orang udah tahu pasti Golf gitu ya. Kalau warna-warna kayak gini tuh Golf Oil gitu ya. Kita lihat di sini castingannya ini dari luar nih sebelum kita dobrak. Cakep banget warna birunya ya. Biru, hitam, oranye gitu kan. Metal-metal, ini base besi, ban karet teman-teman. Nissan Laurel 2000 SGX Real Rider, 3 dari 5 model dia. Kita lihat bagian belakangnya. Itu di sini ada 60 Fiat 500D Modificado. Di sini semua ada tampunya, ada angka-angka semua ya. Ini yang Fiat 500D, tampunya nomor 5. Ini dia 69 Ford Mustang Boss 302. Itu dia ada angkanya di sini 69. Volkswagen Golf MK702, Nissan Laurel 2000 SGX yang bakalan kita dobrak ini di angka 4 ya, sama McLaren F1 GTR, itu dia nomornya 03 teman-teman. Kita lihat di sini, Made in Thailand 2018 Mattel. Dan ini di bawahnya ada official license dari Golf, Ford, Volkswagen, Fiat, Nissan, Michelin, McLaren dan lain-lainnya. Dan ini dia hotwheelcollector.com. Ini dia apa sih, bahasa Cina atau apa sih teman-teman ini nih? Ya kayaknya bahasa Cina kali ya. Ini gue waktu itu dapet di hunting online teman-teman, di lelangan ya, di Instagram. Oke teman-teman, kita langsung aja dobrak. Oke langsung aja kita beset nih diecast nya nih, si Nissan Laurel 2000 SGX. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kita beset pelan-pelan nih. By the way, gimana teman-teman puasanya nih di hari ke-17 kali ini? Apakah masih lancar, masih tahan semuanya nih? Semoga tahan ya, semoga masih lancar sampai buka puasa nanti, sambil temenin teman-teman ngabuburit nih, aneh bikinin videonya nih ya gak? Kita beset dulu nih sampai kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi. Oke, wah kartnya gue suka banget nih teman-teman. Oke langsung aja kita lihat diecastnya. Oke ini dia, kita sudah buka dan wow, kita langsung lihat nih Nissan Laurel 2000 SGX. Mantep banget. Kita lihat dulu sekelilingnya. Mantep. Warna perpaduannya itu cakep ya menurut gue ya. Kita lihat bagian bawahnya nih. Nissan Laurel 2000 SGX Hot Wheel 2017 Mattel. Ini tadi seperti yang kita lihat di kartnya teman-teman, ini made in Thailand. Kita lihat dulu dari bagian belakangnya nih, gue penasaran nih. Ini kita lihat, ini tuh lambang apa teman-teman yang belakangnya? Teman-teman mungkin ada yang tahu nih, lambang yang belakang ini nih. Nah kalau di sini tulisannya ini Laurel SGX. Terus juga kita lihat dekal lampunya nih, detail lampunya juga mantep banget nih, merah kuning gitu. Ini dia besi juga teman-teman. Terus kita lihat ke bagian sebelah kanannya. Ini kalau kita lihat ada tulisan di sini Laurel SGX teman-teman ya. Laurel SGX, terus juga kita lihat di sini ada decal Golf, terus juga ada garis hitam di bagian bawahnya nih.
Terus ada tampo nomor 4, teman-teman ya. Kita lihat di sini ada garis hitam orange gitu. Terus ini velgnya 4 palang 4 gitu ya, warna orange velgnya, teman-teman. Ada list warna silvernya juga, dan ini ban karet, teman-teman. Ban karet, kita lihat lagi ke depannya, ini lampunya detail juga di sebelah sini. Bagian depannya kita lihat, teman-teman. Wah. Bagian dari Laurel yang paling gua suka itu adalah bagian depannya, teman-teman. Ini seperti dia lagi melihat kita dan cakep banget, gue suka banget Laurel bagian depannya tuh. Kalau Chevelle SS gue suka semua bagian Chevelle SS. Kalau Laurel jujur gue suka tuh bagian depannya, terutama bagian depannya dan bagian belakangnya. Kalau samping ya udah kayak gini, emang kayak gini biasa ya. Cuman bagian depannya ini sama pantatnya itu gue suka banget tuh Laurel, parah. Keren banget, gue suka banget. Ini kita lihat teman-teman ya, Golf. Kalau kita lihat dari card desainnya, itu dia ada spionnya di sini. Berandai-andai ya, kalau misalnya spionnya beneran ada di sini, terus di diecast-nya, terus ada spionnya juga, cakep banget pasti sih. Mantap, ini dia teman-teman. Nissan Laurel 2000 SGX Golf Series. Kita lihat dulu, kita bandingin sedikit sama yang kemarin gua udah dobrak duluan yang barengan sama tim transportnya teman-teman ya. Kita ambil dulu nih. Nah ini dia teman-teman, di depan gue sudah ada dua castingan yang sangat gue suka sekarang-sekarang ini. Dan ini dia Nissan Laurel 2000 SGX yang barengan sama Sakura Sprinter yang tim transport. Ini dia cikal bakal gue suka sama Nissan Laurel tuh, pertama ya ini. Dari yang si tim transport ini barengan sama si Sakura Sprinter. Dan karena warnanya ini cakep banget teman-teman. Gak bosen banget gue melihat ini berlama-lama, jadi bisa dibilang tuh gue suka diecast. Kalau yang gue pandangin itu lama-lama nggak bosen, itu gue udah pasti suka banget deh. Udah gitu warnanya cakep banget ya kan, garis warna greedy-nya cakep banget, ciamik banget perpaduannya di sini, cakep banget. Ini dari awal mula gue suka Laurel, dan soon dua lagi kita bakalan huntingin tuh, sama oh tiga sama yang Mail-in 2021 teman-teman ya. Mantep dah ini Nissan Laurel 2000 SGX. Ini dia detailnya teman-teman ya. Kalau yang kemarin belum nonton videonya, mungkin habis ini langsung nonton videonya, bisa nonton video ini dulu sampai habis, baru nonton video yang kemarin yang tentang tim transport semuanya teman-teman. Ini dia mantep banget. Ini setirnya kanan, by the way, untuk yang Golf. Kita lihat teman-teman, kalau untuk yang Golf juga sama, dia setir kanan. Terus sama-sama interiornya itu warna hitam teman-teman. Interiornya dua-duanya warna hitam. Untuk yang si Golf ini sama yang si Greedy, dua-duanya dia interiornya warna hitam teman-teman. Keduanya interiornya warna hitam. Kita lihat nih teman-teman bagian depannya. Bagian depannya persis sama keduanya, cakep banget, ceper banget, stance-nya low parah ya. Keren, keren banget. Kita lihat bagian sampingnya teman-teman ya. Ini dia bagian sampingnya yang Greedy kita lihat. Terus juga ini gue kasih lihat bagian yang Golf. Bedanya yang Golf itu yang bagian kiri kanannya lebih rame dia, kalau yang Greedy itu hanya di sebelah sini aja dia. Kalau yang Golf tuh dia dari sampingnya udah rame banget. Laurel SGX. Keren banget. Kita lihat bagian belakangnya nih teman-teman ya. Jujur gue bagian belakangnya sukanya sih yang Greedy memang. Cakep banget ya, kita lihat. Guys. Belakangnya Nissan Laurel SGX. Livery Golf dan Livery Greedy. Cakep banget ya. Keduanya cakep, ciamik teman-teman. Mantap. Itu dia video sekilas tentang review dan dobrak Nissan Laurel 2000 SGX yang seri Golf teman-teman ya, di video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, and share. Buat teman-teman yang belum subscribe, gue ingetin sekali lagi, gue tungguin ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak yang udah subscribe dan nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support Fikri Gere sampai saat ini. Dan gue pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa 3000 subscriber nanti gue bakalan adain giveaway. Untuk ide dan lain halnya belum gue pikirin matang-matang. Di 2000 subscriber ini nggak ngadain giveaway ya teman-teman. Jadi nanti kita adain giveaway jadi 3000 subscriber. Oke, sekarang udah 2000 lebih. Jadi bantu gue untuk subscribe lagi channel gue nih. Teman-teman kalian kabarin semua, jangan lupa subscribe channel Fikri Garage gitu bilang. Jangan lupa follow Instagram gue di Fikri Garage. Terima kasih. See you in the next video. Gue Fikri Garage pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.